Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat pecinta Al-Quran semuanya Kita akan mempelajari beberapa ayat Di mana di situ pada ayatnya ada huruf alif Sering sahabat Al-Quran terkecoh karena menjumpai huruf alif ini Contoh pertama kita lihat surat Al-An'am ayat 94 Di sini ada Hamzah yang tomah dempet dengan waw Maka yang kita baca Hamzahnya Karena Hamzah Dhamma berjumpa dengan alif, maka sahabat kurang quran ada yang memanjangkan. uh Itu bacaan yang salah. Jadi kapan Hamzah ini boleh dipanjangkan, terutama Hamzah Dhamma, yaitu apabila jumpa waw sukun. Jadi alif ini dia tidak boleh menjadi tanda panjang. u -nya dibaca pendek. Ketika berhenti, dia cukup disukunkan saja. Syuraka'u. Tidak boleh syuroka u uh, itu salah. Jadi kapan dibaca u uh, maka u uh, ini akan pendek ketika kita melanjutkan dengan bacaan berikutnya. Jadi kalau dia dilanjutkan dibaca pendek. Kalau berhenti di sini hamzanya disukunkan. Tidak boleh jadi tanda panjang. Syuroka. Contoh berikutnya surat Hud ayat 87. Di sini juga sama dengan sebelumnya. Kalau dia berhenti, Hamzah yang doma disukunkan tidak boleh dipanjangkan. Mana Ketika dilanjutkan dengan kalimat berikutnya, U dibaca pendek saja. Karena Hamzah doma bisa dikatakan panjang kalau jumpa waw sukun. Tapi di sini jumpa alif. Maka tidak sesuai dengan rumus. Maka dibaca pendek saja ketika berhenti sukun atau mati. Ketika lanjut baru dibaca pendek. Mana Kalau misalkan disambung dengan kalimat berikutnya, mana innaka. Nah, jadi kalau kita berhenti disukunkan saja. Contoh berikutnya surat Al-Baqarah ayat 259. Perhatikan di sini ada mim kasra berjumpa lagi dengan huruf alif. Di sini ada juga sahabat Quran yang ragu bahkan memanjangkan mi amin jadi mi ini tidak boleh dipanjangkan. Jadi dibaca pendek saja. Jadi mim yang kaslo bisa dikatakan panjang kalau jumpa ya mati atau ya sukun. Nah, karena di sini jumpa alif maka dia tidak dibaca panjang. Dibaca pendek saja. Mi ataam fa amatahu Allahu mi thumma Mi jadi mi-nya dibaca cepat kepada huruf hamzah berikutnya. Ini nggak boleh dibaca panjang. Dibaca pendek saja. Mi'atam. Di sini juga. Kalau sudah salah pada bacaan yang pertama, kemungkinan besar pada bacaan berikutnya juga salah. Di sini juga pendek. Mi'atam. Berikutnya masih surat Al-Baqarah. Sekarang ayat 261. Nah, di sini mim juga pendek. Mi'atuhabbah. Nah, jangan sampai dipanjangkan. Contoh berikutnya surat Al-Anfal ayat 65 dan 66. Perhatikan lagi di sini ada kata mi'ataini. Nah, di sini juga sama, mim yang kasra karena jumpa alif dibaca pendek. Mi'atain. Nah, ini sama dengan sebelumnya mi'atu yughlibu. Nah, jadi di sini juga dibaca pendek. Kemudian ayat 66 di sini juga ada mi'ataini, juga dibaca pendek. Atain. Jadi untuk kesimpulan sahabat Al-Quran Jadi ada dua huruf yang harus kita perhatikan ketika baca Al-Quran Kalau ada Hamzah yang dempet dengan Waw Kemudian disusul huruf Alif Maka ketika lanjut dibaca pendek Ketika kita berhenti hurufnya tidak boleh panjang Harus disukunkan Kemudian yang kedua Kalau ada Mim yang kasro berjumpa dengan Alif Biasanya terjadi dalam kata Mi'ataini dan mi'atun. atun, nah, maka itu tidak boleh juga dipanjangkan. Mi'ata ini artinya 200, mi'atun 100. Nah, jadi dua kata ini tidak boleh dipanjangkan, cukup dibaca pendek saja. Jadi itulah pelajaran kita, moga bisa dipraktekkan dan tidak ragu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.